Ya, halo teman-teman. Sekarang saya lagi pengen berbagi build, build Eidolon buat Haro. 5x3, ya bisa lah 5x3. Ini buildnya seperti ini. Masih sama ya, seperti sebelum-sebelumnya. Saya di apa namanya sudah pernah upload bagaimana build Haro yang tahun lalu 2020. Nah, ini masih sama, tapi yang paling penting pokoknya inilah, kalau misalkan bisa lebih timingnya biar pas dia teriak langsung kita gunain skill 4 ini biar cepet. Biasanya kan ada pendingnya itu, thread gitu. Nah, ini natural talent buat resting speed on warframe ability. Ah, biar pas skillnya itu lebih cepet, jadi pas teriak langsung clear. Nah, ini kalau misalkan kita jatuh biar lebih cepat juga berdirinya. Oke. Untuk durasi ya, durasi itu 96 udah cukup. Karena apa? Ini 5 detik buat biar enggak kena damage dari apa teriakan Eidolon. Eidolon tuh kayak gitu-gitu aja lah. Kalau misalkan udah tahu mekanik stack-nya udah gampang. Tapi kalau misalkan belum, kita harus sering-sering apa ya dengerin gimana terus ini. Nah, terus itu 11 detik itu jarak antara buffnya yang bekerja itu. Misalkan kita lagi Eidolon teriak tuh, kita terus ulti threat. Nah, itu kalau kita kena damage, nah damage-nya itu nambah, critical chance-nya itu ada pemberitahuannya. Nah, itu berarti jaraknya cuma 5 detik juga. Makanya itu kalau kita ndak bisa ngulti lagi setelah sebelum 11 detik ini, makanya itu harus durasi itu cukup 96% aja udah cukup. Kadang juga ada yang lebih di bawah dari 96%, itu yang lebih cepet lah bisa. Tapi saya pakainya ini. Terus kalau misalkan ya, misalkan lagi ngulti kok ultinya kelamaan, nah kalian bisa nyemplung ke cave atau ke sungai lah biar ultinya bisa digunain lagi. Nah, masalah skill ini, kalian bisa menggunakan apa ya skillnya si Protea biar menambah energi. Biasanya saya pakai energizer karena krisisnya energi. Tapi sekarang saya udah nggak mikirin itu karena udah pakai pot. Udah ada pot sama yang namanya si itu Protea, skill Protea. Saya ndak make skill Protea karena pasti salah satu, biasanya kalau yang udah tahu pasti bawa Protea lah, skillnya Protea biar nambah energi. Karena nggak semua skill ini digunain buat di Eidolon. Biasanya kalau Haro itu yang dipakai cuma ini. Terus kalau Volt itu dua, biasanya skill duanya sama pokoknya yang buat lari itu sama skill shield-nya. Nah, skill 4-nya kan nggak dipakai. Skill 4-nya Volt, jadi diganti pakai Protea. Itu seperti itu. Nulliver nih buat ya tahu sendirilah buat Eidolon gimana. Nah, terus fokus si Haro itu udah pasti pakainya Madurai. Oke, Madurai. Terus kalau AMP, nah kita pergi ke AMP. AMP saya make AMP X77 yaitu kayak gini. Yang pertama itu pakai cantik ya, terserah yang pertama itu mau pakai apa, tapi saya pakainya cantik. Terus yang kedua scaffoldnya pakai Propa, yang bridge-nya pakai Cetus Bridge. Nah, ini dua ini ada di Fortuna, kalian bisa cari NPC Little Duck. Nah, kalian perlu maksimalin dulu itu Little Duck-nya biar bisa kebuka ini. Ini itemnya, terus seperti ini ya. Terus kalau misalkan Magus Lockdown. Nah, kenapa saya pakai Magus Lockdown? Karena untuk Fomfalis-nya biar dia kekunci. Abis itu kita ngedas ini kekunci. Nah, itu nanti ada api-apinya, fire-nya biar ngurangin darahnya dia, matilah dia. Terus ini Magus Elevate biar apa, biar darah warframe nya nambah.
Terus ini buat di kepala. Nah, ini biar nambah damage yang namanya AMP. AMP-nya kan udah dapat segini damage-nya ya. Void ini segini. Nah, ketambahan ini critical chance kalau misalkan kita ngedas ke kepalanya. Kalau kena kepalanya critical chance-nya nambah. Jadi lumayan. Jadi bisa cepet mainnya, bisa 5x3, 6x3 bisa seperti itu. Ini kalau misalkan build harus seperti ini. Terus jangan lupa ini. Nah, saya pakai Kubro Sasa ya, sama aja saya biar nambah yang namanya energi. Ini enggak boleh nih. Ini enggak boleh. Jangan dipakai karena apa? Karena nanti Unairu Whips-nya bisa kena sedot. Kasihan. Malah nanti bisa menghambat party kita. Oke. Ya, cukup seperti ini saja. Jangan lupa mampir di channel saya, like ya. Kalau bisa di share. Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa, jangan bosan-bosan buat mampir. Kalau misalkan tanya-tanya bisa di kolom komentar. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Tapi kalau tidak bisa nanti saya cari biar gimana. Oh iya, ini buat senjata. Senjatanya saya pakai ini, radiasi. Kalau kadang nanti ada yang mau minta dibantuin DPS-nya buat tuh. Nah, ini kalau ini saya enggak terlalu lah. Pokoknya cuma buat sekedarnya aja kalau misalkan saya pakai Haro. Karena saya pure-nya ke enggak DPS tapi ke support yang saya pakai. Oke, terima kasih untuk telah mampir dan jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau bisa. Oke, bye-bye. Gimana ya? Ya, gini ya. Mana sih? Aduh, ya.